pun kamu akan berhujah di sana, terutamanya orang-orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat durhaka kepada Allah, orang-orang kafir, orang munafik dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Ayat 27 sampai 31 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman di sini sebagai perbandingan dan sebut-sebut yang disebut di dalam Al-Quran adalah sebagai peringat bagi orang-orang yang beriman, orang yang selalunya beringat dalam cara hidupnya. Dan Allah buat bandingnya orang yang menjadi hamba, ada caunai banyak-banyak orang, dan orang jadi hamba caunai dia seorang. Bagaimanakah perbezaan antara orang macam ni? Allah raya lagi, engkau hai Muhammad akan mati, dan semua mereka itu pun akan mati. Maknanya tidak ada seorang pun yang kekal di dunia sampai ke hari kiamat. Bahkan sebelum hari kiamat, semuanya mati belaka. Lepas tu, kamu semua hai manusia, sama ada yang baik ataupun yang sebaliknya, apabila dibangkit menemui Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan berbaloh bantah ataupun kamu akan berhujah di sana, terutamanya orang-orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat durhaka kepada Allah, orang-orang kafir, orang munafik dan sebagainya. Ini adalah ayat 27 sampai 30 sampai 31 surah Az-Zumar. Allah Taala firman, dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai-bagai misal perbandingan dalam Al-Quran ini. Allah Ta'ala buat bandingnya misal tu misal ni. Kadang-kadang satu misal, kadang-kadang buat perbandingnya dua misal. Sebab itulah dalam Quran ni, saya misal mudah-mudah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Berikanlah satu misal perbandingan, hei Muhammad, kepada mereka itu tentang orang penduduk satu qaryah ataupun satu kampung. Ini ada di dalam surah Yasin. Allah Ta'ala wayak lagi dalam perbandingan, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Ia itu buat perbandingan dengan kami, satu perbandingan, satu misal. Dan banyak lagi di dalam Quran, sehingga ulama-ulama pakat mari tulis al-amthalu fil Quran. Al-amthal bukan arti tuayang misal dalam Quran, tapi perbandingan kisah-kisah yang ulama mari colek daripada Quran ni, mari buat jadi satu kitab, satu buku, untuk nak jadi kemudahan bagi orang apabila baca pak tu, hak ni dicolek daripada Quran, perbandingan misal tu kisah ni dan sebagainya. Boleh kita ambil faedah banyak daripada Al-Quranul Karim. Supaya apa tu? Supaya mereka mengambil peringatan dan pengajaran. La'allahum yatazakkarun. Lepas tu dengan peringatan inilah
Allah suruh Nabi beri peringatan, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Memberikanlah peringatan, hey Nabi, kerana peringatan itu adalah manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Kemungkinan benda ataupun perkara-perkara kita tahu belaka dah, alim belaka dah, biasa ngaji belaka dah, tapi apabila dicuik tek, orang itu je boleh beringat. Sebab manusia ni tak sunyi daripada silap, salah, lalai, terlupa. Ni adalah tabiat semula jadi manusia. Kalau dia ada orang cuik, orang rayak, orang tazkir, maka ia akan bangun semula, ingat semula. Lepas tu orang yang diberi peringatan, dia kena terima kasih kepada pemberi peringatan tu. Oh, terima kasih, dia mau tolong beri peringatan kepada kawan. Ha, gitu. Sebab tu jangan marah kepada orang ngajar, orang ceramah, orang cuik, orang rayak. Kita kena terima kasih kepada dia. Sebab ini adalah satu ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah ayat lagi, ayat yang ke-28, iaitu Quranan Arabian ghayra dhi'i wajin, iaitu Al-Quran yang berbahasa Arab, bahasa yang tulen, bahasa Quraisy, yang tidak capur dengan mana-mana bahasa. Alhamdulillah. Sehingga ulama letak satu soalan di dalam tafsir, katanya dalam Quran ni ada kedak lain daripada bahasa Arab. Tengok, tang kam-tam nak jadi mikir, katanya dalam Quran ada kedak lain daripada bahasa Arab yang masuk campur duduk dalam tu. Umumnya ulama pakat jawab, katanya tidak ada, semuanya adalah bahasa Arab yang orang Arab pada zaman itu, terutamanya zamir-zamir jahiliyah ni, adalah bahasa Arab yang cuci bersih. Di jahiliyah orang tu hak tu suku kira. Di pasang tak ada peraturan, tak ada pasang tak beragama dengan agama yang bersih, hak tu suku. Tapi di segi bahasa, di segi tamadun, kemajuan yang ada pada zamir tu memang terpuji. Dengan sebab apa tu? Allah Ta'ala jaganya bahasa Arab. Terutamanya bahasa Arab Nabi SAW. Yang Nabi kecek, kadang-kadang bahasa atau sebut teh tu, orang-orang kadang-kadang tak faham. Kena tanya Nabi, Nabi, yang dimaksud gotu tu makna apa? Nabi pun royak. Bila Nabi hurai tu barulah orang faham. Ni nak ayat katanya, standarnya bahasa Arab pada zaman itu yang Allah Ta'ala jaga Nabi dia dididik ataupun dipelihara di kampung. Nah, kalau kita yon sejarah, kembali kepada sejarah, Nabi ni ketika dia umur kecil-kecil lagi, dia dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah, duduk di kampung. Lepas tu proses budak apabila dia nak besar ni tak, masa umur dia mula lahir sampai ke umur 7 tahun tu, cuang wela tu dah, kita boleh tengok katanya budak tu cerdik, bodoh, budak tu pandai, fasih ke lidah dia, cuang tu. Ni ahli-ahli kaji, dia kaji sampai setara tu. Bila kita tengok sejarah Nabi pun, memang Nabi dididik di kampung Halimah As-Sa'diyah. Lepas tu Nabi duduk gaul dalam kampung, dengar bahasa-bahasa orang kampung duduk kecek. Gitulah. Allah Ta'ala pun waktu turun Quran pun, Quran dengan bahasa Arab. Tak waktu turun bahasa Hebrew, bahasa Israel. Tak waktu turun dengan bahasa-bahasa lain. Tapi pilih bahasa Arab adalah sebagai nak jadi terjaganya Quran ni, dengan sebab itu wallahualam kita tak tahu katanya hikmat gapo boleh Allah waktu turun Quran dalam bahasa Arab. Padahal sebelum daripada tu bahasa-bahasa lain, supaya dengan bahasa apa? Nabi Musa kecek, Nabi Isa kecek. Dia tak kecek bahasa Arab. Tapi Allah waktu turun Quran dengan bahasa Arab, munasabahnya Nabi orang Arab. Tapi arti Quran dalam dan turun dalam bahasa Arab bukan untuk orang Arab saja dah. Ini kita faham belakang, kita tahu belakang. Alhamdulillah, besarnya bahasa Arab. Dan memang kalau dia ahli-ahli kaji, dia kaji bakpo boleh Allah pilih bahasa Arab sebagai lisan Al-Quran, dia panggil bahasa Quran.
memang menjadi satu hikmah yang sangat besar. Sebab dalam bahasa Arab tu, tek chan dia tu, daripada satu kelimuh menjadi banyak-banyak kelimuh. Sehingga ahli bahasa dia katanya, satu perkataan dalam bahasa Arab, tubik mari 190 perkataan. Ha, tu dah. Orang-orang ngaji, pelajari sorof. Nah, dia tahu katanya tasrif yang ada di dalam bahasa satu kelimuh tu, dia akan tubik jadi banyak-banyak perkataan. Ha, tu. Saya nak misal mudah-mudah ni sebagai misal ni. Nah, fa'ala. Ha, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Tiga kelimuh. Lepas tu adanya fa'ala. Tambah halih. Fa'ala. Jadi tasdik tengah. Ifta'ala. Tafa'ala. Fu'ila. Ha, tengok. Daripada fa'ala tu pecah, 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 pecah. Kalau dah kita bahasa Melayu, ada lah. Tambah ke apa? Depan, belakang, pergi, pemergian. Misal tu. Tambah. Gotu gani, gotu gani, gani. Makan, makanan, dimakan, termakan. Ada. Gitulah, lebih kurang. Nak ayat katanya tak chan. Kalau bahasa Melayu sikit. Bahasa Sier boleh jadi sikit, tapi bahasa Arab memang pecah. Bahasa dia tu banyak. Masya-Allah. Ni nak ayat katanya dalam bahasa Arab yang begitu besarnya bahasa Allah Taala pun pilih Quranan Arabian ghayra dhi'i wajin, iaitu Al-Quran yang berbahasa Arab yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong. Maknanya dalam Quran tak ada geleweng walaupun sikit. Sama ada perkataan yang Allah Taala sebut ataupun kandungi yang ada di dalam Quran tidak belaga walaupun seayat pun. Masya-Allah. Kalau manusia tulis memang ada belaga ni. Gotu goni belaga. Supaya juga Allah Ta'ala wui kepada Nabi, dia kecek, dia buat semua tiap-tiap kara. Tak ada hadis tu belaga dengan hadis ni. Cuma beza sikit-sikit ada, tapi belaga tak? Tak belaga. Ini hikmah wallahu alam. Kadang-kadang kita tak tahu katanya buat apa Nabi kecek masa ni, pasal ni. Nabi kecek pas apa ni masa lain lagu ni, tapi belaga tak? Tak belaga. Inilah Allah Taala wi pisik kepada Nabi sehingga Nabi sebut bu'istu bi jawami'il kalimi, aku dibakit menjadi rasul, apa yang aku kecek ni merangkumi makna yang sangat banyak tapi perkataannya sikit. Maknanya Nabi sebut sikit, arti yang ada di dalam hadis perkataan hak Nabi sebut tu memang boleh hurai banyak, mengandungi isi-isi yang sangat banyak. Sebab Nabi ni dia bukan biasa dak orang, bukan orang biasa. Kita ni kena duk hurai kecek di panjang, tapi Nabi dia kecek pandak-pandak. Isi hak dia kecek tu memang benar. Apatah lagi Al-Quran yang tidak ada sebarang apa? Belok. Kok tu kok ning tak ada. Tak ada terpesong dalam Quran. Sebab tu kita baca di dalam awal surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah tidak jadikan Al-Quran itu belok, terpesong. Tak. Bahkan qayyiman, bahkan Al-Quran itu betul dan tulen, bersih, suci. Ha, tengok. Alhamdulillah. Raya daripada awal lagi suratul Baqarah. La raiba fi, tidak ada sebarang syak di dalam Quran. Tak ada. Walaupun sikit. Orang yang syak, orang yang baca Quran tapi tak percaya kepada Quran. Cik katanya, bukan duduk di Quran tapi duduk di hati dia yang bergudih. Hati cemar, hati kotor. Sebab apa? Sebab dia nak cari benda-benda
hak tak kena dah dalam Quran, mengikut hawa nafsu dia. Alhamdulillah. Ha, kita pergi lagi. La'allahum yattaqun. Tengok. Bubuh pula la'alla. Ayat belum pada ni. La'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan mereka itu mendapat peringatan. Tapi bawa mari ayat yang ke-28, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan ataupun supaya mereka bertakwa. Allah. Allah waktu turun Quran cicing kepada manusia melalui mulut Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, mudah-mudahan maknanya perawa. Mudah-mudahan manusia mendapat peringatan bertakwa. Allah Taala tak paksa. Memikan bangkap. Royak saja mudah-mudahan supaya kita ngajar, kita royak gapo kepada orang. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat faedah. Ha tu. Orang ngajar pun dia tak ada paksa dak. Semua hak aku ngajar ni mungkin ambil belaka deh. Mungkin berperuk belaka. Tak ada. Nah, mudah-mudahan, mudah-mudahan artinya pilih. Ambil lah kalau molek. Jangan tahu, jangan buai dan jangan sia-sia benda ni. Nah, tengok kepada masa, insya-Allah kita sambung semula nah. Saya baca tak habis lagi maksud dan ada sikit-sikit dia dalam tafsir dalam ayat ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kebaikan ke hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.